Semua superhero sama super villain itu dikumpulin. Ya, balik lagi di Play Store Rewards. Kali ini gue akan mendiskusikan salah satu arc terbesar di Marvel, yaitu Secret Wars. Kalau kalian sering denger nih, kalau kalian penonton casual gitu, terus nyari-nyari easter eggs dan artikel atau baca-baca artikel tentang Marvel setelah Avengers Endgame dan setelah trailer dari Spider-Man Far From Home keluar, pasti kalian akan sering mendengar kata-kata Secret Wars. Jadi Secret Wars ini adalah salah satu arc crossover di komik Marvel. Ada dua version, di tahun 2012 sama di tahun 80-an. Nah, kenapa Secret Wars ini menjadi salah satu potensi film crossover Marvel ke depannya yang terbesar? Selain Phase 1 sampai 3 kan ada Avengers tuh, 1, 2, dan 3 film crossovernya. Nah, mungkin melihat dari ending Endgame kan kayaknya udah nggak ada Avengers lagi nih, film Avengers lagi. Mungkin diganti New Avengers kah atau Young Avengers kah? Nah, salah satu arc terbesarnya mungkin dari film crossover itu adalah Secret Wars gitu. Kenapa Secret Wars itu penting? Mungkin karena dari visinya si Marvel sendiri, karena dia mau mendiversifikasikan film-film superhero Marvel ya gitu ya. Which is katanya dia akan mencoba menarik karakter superhero Asia. Ada juga karakter superhero yang LGBTQ, ada juga mulai memasukkan karakter-karakter dari ras alien kosmik entah di mana gitu, mulai melebar lah, mulai mendiversifikasikan karakter superhero-nya gitu. Ditambah lagi dengan Spider-Man Far From Home memberikan teaser sedikit bahwa akan ada konsep multiverse di dunia Marvel. Kalau udah ngomongin multiverse, gak enak rasanya kalau kita gak ngomongin Secret Wars. Nah, kalau Secret Wars ini sendiri kan tadi seperti gue bilang ada dua versi ya, tahun 80-an sama tahun 2015. Yang tahun 80-an itu, original Secret Wars ya, kita bilangnya. Jadi ceritanya tuh, semua superhero sama supervillain itu dikumpulin dijadi satu sama Beyonders untuk berantem gitulah, ribut, suruh perang di satu dimensi atau satu tempat, namanya tuh Battle World. Jadi konsepnya nih sama kayak Dragon Ball Super nih, arc-nya yang Battle of Universe itu tuh. Kurang lebih sama seperti itu. Konfliknya Secret Wars ini selesai ketika Dr. Doom ngambil kekuatannya Beyonders terus ngebalikin semuanya gitu. Hal yang terjadi, semua superhero dan supervillain ini dikembalikan ke asalnya masing-masing dan tidak ada yang ingat sama sekali ada kejadian seperti ini. Nah, yang versi 2015-nya ini lebih unik lagi. Terlepas dari cerita tentang apa, intinya Secret Wars yang 2015 ini menyatukan semua universe dari yang canon, nggak canon, dari yang minor-minor itu semua jadi dijadiin canon dan dijadiin satu gitu. Bahkan sampai Marvel Zombie pun dijadiin canon juga. Universe Ultimate dan sama Universe 616, terus universe yang 1100 dan sekian-sekian lainnya itu semua dijadiin satu nih, dimunculin semua, dijadiin satu universe dan yang kita kenal sekarang dengan Marvel All New All Different. Tapi dari kedua serial itu, walaupun ceritanya beda ya, intinya sih ada crossover antar dimensi, antar universe, dan antar parallel universe nih. Karena tadi seperti yang kita tahu di Spider-Man Far From Home udah nyebut multiverse, maka akan sangat mungkin kalau Secret Wars ini akan jadi salah satu film crossover terbesar MCU selanjutnya ya, setelah Avengers Endgame. Nah, mungkin ini juga bisa memudahkan bagaimana X-Men, Mutan, dan Fantastic Four bisa masuk nih ke dalam MCU gitu. Sesimply dengan cara ngejelasin kalau mereka ada di universe lain gitu, tidak perlu mengenalkannya di universe yang MCU berada sekarang gitu. Dan crossover terbesarnya itu adalah bersinggungan antar universe paralel itu. Jadi semudah itu misalkan kalau mereka mau bikin Secret Wars. Tentunya karakter Beyonders sama Kang the Conqueror atau karakter-karakter kosmik lainnya itu juga bisa masuk dengan mudahnya. Karena kan udah bersinggungan masalah time travel yang mengacaukan waktu, tentunya pasti ada konsekuensinya kalau kata si Tony Stark. Terus juga tentunya karena udah crossing universe, bisa juga karakter kosmik lain-lainnya itu bisa join gitu loh. Nah, itulah alasan kenapa menurut gue Secret Wars ini akan menjadi hal yang penting dalam film MCU selanjutnya ya, atau bisa menjadi potensi film crossover MCU selanjutnya. Intinya itu sih cuma sekedar teori semata atau analisa semata aja, tapi bisa aja MCU dan Kevin Feige bisa merubah semua ceritanya itu tidak seperti persis dengan Secret Wars, mungkin mengambil adaptasi sedikit dengan Secret Wars dan merubahnya jadi arc yang baru. Yang pasti in Kevin Feige we trust. Oke, paling gitu aja sih diskusi topik kita kali ini. Kalau misalkan kalian punya analisa sendiri yang menarik tentang event-event MCU selanjutnya atau potensi arc terbesar selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Thank you udah nonton, seperti biasa komen dan subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewards. Cut.